Datuk Perak merupakan sebuah pekan kecil yang sunyi. Ada yang menggelarnya sebagai Pekan Koboi kerana mempunyai dua buah bangunan di jalan utama, iaitu di kiri saya dan di kanan saya. Ada juga yang menggelarnya sebagai Pekan Mati kerana kedudukannya di pinggir Sungai Perak. Mari saksikan. Mengikuti sorotan kisah tarian Dabus tradisional negeri Perak daripada Encik Zulkifli bin Nordin, pelatih tarian Dabus versi Bagan Dato. Beliau juga merupakan anak kepada Tok Guru tarian Dabus Bagan Dato, iaitu Encik Nordin bin Ahmad. Encik Zulkifli juga mempunyai kumpulan tarian tersendiri dikenali sebagai kumpulan Intan Terpilih yang juga di bawah pendaftaran Jabatan Negeri Perak. Ya, kita sudah tiba di lokasi di Bagan Dato Perak. Di sini terletaknya satu sejarah yang tidak ramai orang ketahui tentang apa itu tarian Dabus. Baju putih, selendang putih, baju dipakai pergi sembahyang. Allah kasih, Muhammad kasih, Rasulullah. Dabus adalah salah satu tarian tradisional di Perak yang mampu bertahan sejak lebih 300 tahun lalu, sekalipun negara menerima arus perubahan di samping kepesatan pengaruh budaya Barat. Namun sehingga kini, ia masih diminati dan dihayati oleh para pencinta seni. Biarpun Dabus masih belum dikenal dikategorikan sebagai seni popular di kalangan rakyat, namun kegiatannya yang secara terus digerakkan oleh pewaris kesenian itu sejak dulu lagi mampu mencatatkan sejarahnya tersendiri sebagai salah satu tarian tradisional yang terunggul di negeri Perak. Identiti Dabus dapat kita lihat melalui pergerakan setiap penari. Setiap penari atau pemain Dabus mestilah menggunakan sejenis besi tajam yang dipanggil anak Dabus. Penggunaan anak Dabus ini ialah untuk memperlihatkan keistimewaan tarian tersebut. Tanpa penggunaan anak Dabus, akan hilanglah identiti Dabus. Anak Dabus dapat kita lihat 4 batang besi yang berbentuk hati mewakili unsur tanah, unsur api, unsur angin dan unsur air. Permainan Dabus yang asli tidak sahaja para pemain atau penari menggunakan anak Dabus, sebaliknya mereka akan menggunakan beberapa senjata tajam yang lain untuk mempamerkan kehebatan pemain Dabus. Selain anak Dabus, antara senjata tajam yang lain yang digunakan dalam persembahan Dabus ialah keris, pisau belati, kapak, batu giling dan tali. Asal-usul tarian Dabus dapat kita dengar dari cerita-cerita mulut. Kisah-kisah bermula sejak zaman pembinaan Islam, semasa Khalifah Zainal Abidin, anak kepada Sayyidina Hassan dan cucu kepada Sayyidina Ali. Ketika itu, berlaku perselisihan antara umat Islam kerana masing-masing hendak menegakkan fahaman Islam yang benar di sisi Allah dan berlakulah peperangan. Maka dalam usaha menakutkan pihak lawannya, kumpulan yang menyokong Sayyidina Ali mencipta tarian Dabus. Kononnya di zaman itu, penari-penari boleh meniti di atas pedang, dihimpit dengan batu, meranduk dalam api, digigit ular biasa dan melukakan anggota badan dengan alat Dabus. Segala luka dan rasa sakit akan pulih seperti sedia kala setelah
dijampi oleh Tok Guru. Manakala, sejarah tarian Dabus ke Tanah Melayu dapat kita lihat apabila permainan Dabus dibawa ke Perak melalui India dan Indonesia oleh Fakir Muhammad dari negeri Arab yang berguru kepada Muhammad Abil Hasan Airifai. Salah seorang muridnya bernama Ahmad Mahyudin dari Baghdad telah datang ke Pasir Panjang sekitar tahun 1785 Masihi melalui Aceh iaitu Pasai. Selepas itu, datang pula Nahoda Lembang dari Batu Bara Aceh dan bersama Ahmad Mahyudin. Mereka bersama mengembang tarian Dabus di Perak. Dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Negeri Perak, tarian Dabus dipercayai dibawa oleh orang-orang Aceh berdasarkan fakta bahawa orang-orang Aceh menguasai negeri Perak sejak pemerintahan Sultan Muzaffar Shah yang kedua lagi. Orang-orang Bugis hanya datang kemudian dari itu. Oleh itu, mengenai lagu Dabus, banyak digunakan dalam bahasa Aceh selain bahasa Arab dengan menggunakan dari kitab Berzanji. Apa yang jelas, tarian ini merupakan gabungan tiga jenis kesenian tradisi iaitu nyanyian, tarian dan pertunjukan tentang kebolehan serta keberanian penari Dabus. Tarian ini menggunakan gerak langkah tertentu dan ada persamaan dengan gerak langkah silat di mana ia mempunyai gerak seni yang halus. Antara gerak-gerak langkah tarian ini adalah langkah 1, langkah 2, gerak lang menyambar, susun sirih, titing berganti, sambar berdayung, sambar berganti dan hayun tajak. Susunan langkah adalah mengikut pilihan ahli-ahli tari. Tetapi biasanya dimulai dengan langkah 1, iaitu ayam didik. Langkah tari dimulakan dengan gerak tari tertentu dengan melangkah ke hadapan sebanyak 3 kali, kemudian duduk dan sembah. Selepas itu, barulah tarian seluruhnya dipersembahkan. Setiap seorang penari akan memegang sepasang anak dabus sambil menari. Anak dabus yang digunakan adalah sejenis besi yang tajam dan digunakan bagi menikal, mencucuk mata dabus yang tajam itu ke anggota penari. Penari yang berkemahiran dengan besi, tikamannya menembusi dan anak dabus itu dibiarkan tergantung sambil dia menari. Selain anak dabus, alatan sampingan seperti parang, keris, batu penggiling juga digunakan dalam tarian dabus. Hai, saya Zakiah. Dan saya Atira. Setelah apa yang Pak Jeko ajarkan kepada kami sebelum ini, maka kami akan tunjukkan kepada anda langkah-langkah dalam tarian Dabus. Saksikan. Saksikan. Baju putih, selendang putih, baju dipakai pergi sembahyang. Allah kasih, Muhammad kasih, Rasulullah terlalu sayang. Baju putih, selendang putih, baju
pakaian pula. Pakaian adalah merupakan satu-satunya identiti warisan yang harus dititikberatkan dalam tarian Dabus. Kerana tanpa penyusunan pakaian ini, tarian ini kurang tepat dapat dikenali dengan baik. Dalam tarian Dabus, lelaki yang memakai tanjak disebut tengkolok. Ikatan yang sesuai bagi tengkolok ialah garam sebuku atau garam pekasam ataupun balung ayam. Berbaju tengkuk cekak musang, berlengan pendek paras bawah siku, bersamping dan berbengkung. Seluar rancung kaki, lebar paras bawah lutut atau selabuh di mata kaki. Bagi perempuan pula, ada persamaan dengan lelaki. Tetapi kaki seluar perempuan agak sempit sedikit rancungnya, dilabuh menutup mata kaki. Tangan baju labuh menutup pergelangan tangan. Baju potongan bercekak musang, tengkuk berdiri sejari manis. Memakai selendang, beradun di bahu, bersamping dan juga berbengkung kemas. Cik, saya nak tanya satu soalan pasal Dabus ni. Apakah peranan atau cadangan kecik dari sendiri sebagai pelatih tarian Dabus untuk pada masa akan datang? Saya punya pandangan ataupun saranan tarian dapur ni supaya tidak kumpul lah. Tidak kumpul maksudnya ada pelapis kan. Tapi sekarangnya budak sekarang ni tidak berminat. Jadi kalau maksudnya yang mengajar muzik ni pun dah tak ada, maksudnya pelapis dah tak ada lah. Guru yang akan mengajar tu dah tak ada. Harapan saya dari pihak kementerian, contohnya Kementerian Kebudayaan kan, adakan pelatih lah itu. Maksudnya orang akan datang akan tahu apa dia tarian Dabus. Contoh dia macam tarian-tarian negeri lain dia. Kebanyakan orang tak tahu, sedangkan orang Perak sendiri pun tak tahu apa dia Dabus. Saya orang Perak pun tak tahu. Apa dia tarian Dabus, tak pernah tengok kan. Ini harapan saya tu supaya tarian ini tidak pupus setelah zaman. Yang sangat benar, saya berharap benda akan dapat diwarisi dan akan dikekalkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih tu soalan daripada saya. Kita kembali selepas ini. Kita akan bersama. Terima kasih. Daripada Pasco ke Setiawan, daripada JT ke Pagan Datuk.